hari. Oh, cuman satu itu. Oke ya. Ini matiin dulu berarti ya Ya, recordnya. baik. Nanti di situ ya, minta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah Guru, sehat. sehat. Alhamdulillah. Lega rasanya kalau udah dengar kabar Ibu Bapak. Baik ya, sehat ini. Ini serasa putaran dunia makin lancar kalau udah ketemu Pak Hamid, Bu Yayu, Bu Ida, Bu Fatimah. Ya, ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang lain ya, sahabat Qurani yang lain ini nanti bisa bergabung bersama kita secara langsung maupun lewat siaran yang kita akan share nanti lewat rekam. Alhamdulillah, mari kita panjatkan doa ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh nikmat yang diberikan. Ya, iman Islam sudah pasti sehat. Tentu ini kenikmatan yang kita bisa dapat ya, dengan gratis. Tapi kalau sudah pergi, ya, ini nanti Bu Muti nanti yang akan dapat amanah menyehatkan kita. Nah, karena itu mari kita syukuri bersama. Nah, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Agung yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang mengajarkan kita untuk terus berjuang di dalam jalan kebenaran apapun juga ujian yang kita temukan. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya, salah satu aspek kebahasaan yang penting untuk dikenali, bukan karena kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi dalam konteks untuk meneguhkan, untuk mendalam, untuk meluaskan wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan bahasa Arab. Ibu Bapak sekalian, izinkan kami mengajak Ibu Bapak sekalian untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat ya. Kita lihat bersama materi kita ini. Kita lihat dulu pada teks pokok ya. Sebelum kita ke sini, Pak Hamid, kita ke teks pokok terlebih dahulu. Ya. Apa judul pelajaran kita, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Al asma minal asma ul minal Ya. asmaul husna. Oke, waktu itu kita sudah bahas ya. Al-asma itu apa? Al-asma itu adalah bentuk jamak dari Ismun isim. ism ism Ya, isim ism artinya apa? nam Nama nama Asma'ul Husna menggambarkan tentang apa? nama Nama-nama nama terbaik, paling baik. Menggambarkan tentang apa? Nama-nama tersebut? nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang baik. Sifat. Ya, bagus. Menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Mari kita lihat, Ibu Bapak sekalian. Untuk sifat berarti yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini berkaitan erat dengan bentuk berapa? Kira-kira Ibu Bapak sekalian? Dua Bentuk empat. empat. Iya, bagus. Ini kita akan mendalami, memperluas, meningkatkan pemahaman kita terkait dengan bentuk empat. Coba kita lihat, Ibu Bapak sekalian, di dalam teks pokok yang kita sudah bahas,
Bisa kita lihat sama-sama, coba kita baca mana dari bacaan tersebut, ya, bacaan tersebut yang gitu ya, yang merupakan sifah gitu ya, yang merupakan sifah. Oke, baik. Coba Ibu Bapak sekalian, kita lihat dari ya. Kita lihat dari baris pertama. Ada apa? Kata apa di situ Ada yang merupakan bentuk sifah? ngalim, Alim. ngalimu, Iya, alim. ada alim. Baik. Apalagi? Ada oh, kalau di yang pertama udah Sudah pas banget. alim ya, Ya. alim gitu ya, alim. Kemudian di baris kedua yang merupakan bentuk sifat. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bagus, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. 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 Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Ada Ada Al-Malik. Al-Maliku. Kita lanjut berikutnya di baris ketiga yang merupakan bentuk sifat Al-Qudus. Al-Qudus. Bagus. Al-Qudus. Berikutnya Assalam. 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 Kemudian berikutnya Al-Mu'min. iya bagus. Selanjutnya Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Bagus. Berikutnya Al-Aziz. Aziz. Al-Aziz. Berikutnya Al-Jabbar. Al-Jabbar. Kemudian Semuanya berikutnya sifat ya. Al-Mutakabbir. Iya, Al-Mutakabbir. bagus. Al-Mutakabbir berikutnya. Al-Khaliq. Khaliq. Al-Khaliq. Bagus, kita punya Al-Khaliq. Oke, berikutnya. Al-Bari. Al-Bari. Oke, bagus. Al-Bari. Al-Musawwir. Al-Musawwir. Oke, bagus. Udah ini. Udah? Ada? Ada ada Al-Husna, ada juga Husna, Al-Husna berikutnya. Al-Husna, Terus pada baris terakhir ada Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Aziz ada juga Al-Aziz, Al-Hakim. Hakim, Iya, Al-Hakim. bagus. Ibu-ibu, apa sekalian? Nah, sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya dari pelajaran kita, nah, saya coba menggali dulu ya. Di antara pemahaman dasar yang perlu kita miliki. Apa itu? Dulu kita mengatakan bahwa bahasa, suatu bahasa, apapun juga bahasanya, minimal terdiri dari dua unsur utama. Nah, ibu-ibu bisa menyebutkan untuk kita dua unsur utama yang paling minim harus ada dalam suatu bahasa. Bentuk dan makna. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Fatimah. Tuh, ini masih muda, jadi gesit mendahului yang lain gitu ya. Jadi, ada bentuk dan ada Makna. makna. Nah, sekarang mari kita manfaatkan itu, Ibu-ibu sekalian ya. Kita manfaatkan itu, Ibu-ibu sekalian. Bentuk dan makna. Perhatikan bentuk dari tiga, ya, dari tiga kata yang, ya, dari tiga kata yang saya lingkari. Oke, ya. Yang pertama ada kata apa di situ? Malim. Bagus. Kemudian berikutnya? Al-Khalif. Ya, Al-Khalif. bagus. Kemudian berikutnya? Al-Bari. Al-Bari. Ya. Nah, ini kita kenali dulu. Kita kenal dulu sebagai bentuk berapa ini? Bentuk empat. Ah, ini bentuk empat yang mula-mula kita identifikasi. Ya. Bentuk empat mula-mula kita identifikasi. Ibu Bapak sekalian, untuk menyederhanakan persoalan, saya ingin mengatakan begini, benarnya. Tapi ini untuk memudahkan saja ya, memudahkan bukan berarti hanya di sini. Bentuk empat itu bentuk sifat. Ya. Minimal dia ya, bentuk empat itu bentuk sifat. Minimal nanti kita akan mengenal ada empat bentuk sifat. Ada berapa? Empat. Nah, begitu biar empat kali. Hilang suaranya. Gue suaranya mana? 4 kali 4 sama dengan?
16. 16. Iya, bagus. Sama dengan 16. Itu sempat tidak sempat, nanti sama-sama kita kembali op kelas ya. Siapa? Tim pro kita siapa nanti? Wida. Iya benar, Bu Wida. Iya. Ya, baik ya. Kita lanjutkan tadi. Nanti kita akan melihat tadi ya, bentuk empat. Bentuk empat. Yang pertama tadi apa, Ibu Bapak sekalian? Alif. Alif. Yang kedua? Holik. Alif. Holik. Yang ketiga? Albari. Bari. Nah, bagus. Kan ada dua ya karakter dari bentuk empat yang tadi sudah kita lihat. Pertama, ada bentuk empat yang diawali, yang tidak diawali dengan al. Yang kedua, ada bentuk empat yang diawali dengan al. Begitu ya? Ya, Pak. Baik. Ibu-ibu sekalian, Bapak, kalau kita kaitkan antara al, ya, kita kaitkan al dengan bentuk kata, dengan jenis kata, apa ilmu kita dulu? Ada, tidak ada al, tidak merubah arti, tidak merubah arti. Oke, bagus. Kita ulang lagi ya. Kalau kita kaitkan dengan al, kalau al kita kaitkan dengan jenis kata, apa ilmunya kita? Jenis kata Isim. berarti Isim. 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 Oke, Jenisnya bagus. isim, Ingat bukan ya, fi'il. bahwa kalau kita kaitkan dengan jenis kata, al itu mengingatkan kita pada kata jenis isim. Nah, oke, bagus. Pegangin itu ya. Mana yang mau dipegang? Oh, handphonenya, layar laptopnya dipegang ya. Bahwa kita akan bicara tentang isim. Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat berikutnya. Kata dalam bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian, berdasarkan pengalaman kita itu, berdasarkan pengalaman kita, bentuk pertamanya itu jenisnya apa? Fi'il. Iya, bagus. Jadi bentuk pertamanya adalah fi'il. Kemudian dia bisa berubah menjadi bentuk dua. Oke. Kemudian bisa berubah menjadi bentuk Tiga. tiga. Kemudian bisa berubah menjadi bentuk Empat. empat. Itu artinya, Ibu Bapak sekalian, bentuk empat yang kita kenal sebagai isim itu adalah perubahan dari Oh iya, salah kriteria di rumah. huh? Sama gelas Kumaha satu. ya? Kumaha Sama ya? gelas Kumaha ya? satu. Kayak naon? Diskusi. Baru buka, Gimana? Pak. Jadi sibuk cari minum. Oh. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga di dia. Oke. Kita lanjutkan tadi gimana ilmunya? Bahwa bentuk empat yang kita kenali sebagai bentuk sifat, yang kita kenali sebagai isim, adalah perubahan dari bentuk Satu buku satu yang kita kenali sebagai jenis fi'il. Oke, bagus. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, kalau kita menyebut fi'il, itu artinya dengan bermodalkan fi'il, biasanya fi'il yang pertama kita kenal dengan fi'il apa? Fi'il madin. Ya, biasanya fi'il madin berapa jumlahnya? Tiga Tiga. huruf. Oke, tiga ya. Ya. Tiga, nanti bisa berkembang menjadi empat, bisa berkembang menjadi lima, bisa berkembang menjadi enam. Oke, berarti dari fi'il yang tiga huruf tersebut, ya, dari fi'il yang tiga huruf tersebut bisa berkembang menjadi isim. Salah satunya adalah isim yang merupakan bentuk empat. Oke, bisa diikutin ya. Ya. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya sekarang. Fi'il madin yang tadinya, fi'il madin yang tadinya tiga huruf, apa saja tiga huruf tersebut? Fi'il madin tiga huruf dasar. Apa tiga huruf tersebut? Di mana Fa, ain, lam. Ain, lam. Ada bagus. Ada fa, Gofa. ada ain, Ini ada dan lam. lam.
Kita ulang lagi, fi'il madin yang tiga huruf tersebut, fi'il ya, yang tiga huruf tersebut apa biasanya? Pak, Fa, ain, ada fa, ain, ada ain, ain, ain ada adalah lam. lam. Oke, bagus ya. Tuh, ada fa, ada ain, ada lam. Sekarang mari kita lihat kata alim. Malik. Nah, berapa huruf terlihat? Empat. Empat. Iya, terlihat empat huruf. Tiga pokoknya kira-kira apa? Ain, lam, mim. Ya, bagus. Ain, lam, mim. Oke, bagus. Berikutnya, Al-Kholik. Al-nya kita abaikan dulu. Kita fokus pada Kholik. Tiga hurufnya adalah? Lam, Lam, kof. Lam, kof. Ya, tiga huruf pokoknya adalah Kho, Lam, Kof. Oh, ya. Oke, bagus. Kemudian Al-Bari. Ada Al, kita abaikan dulu. Bari, tiga huruf pokoknya kira-kira? Ba, Ro, Ro, ya. Hamzah. Hamzah. Oke. Hamzah, ya. Ba, Ro, Hamzah. Hamzah. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian. Jikalau Alim dari Ain Lam Mim, Kholik dari Kho Lam Kof, Bari dari Ba Ro Hamzah, sama saja kita berkata Ain Lam Mim berubah menjadi Alim. Kho Lam Kof berubah menjadi Kholik. Ba Ro Hamzah berubah menjadi Hari baru. Bari. Nah, sekarang coba Ibu Bapak sekalian nih. Ini tebakan yang paling gampang ini. Sengaja nih saya kasih paling gampang tebakannya supaya nanti bisa semua dapat sepeda. Karena tebakan ini lebih mudah daripada menyebut nama-nama ikan. Oke. Apa gitu? Kalau tadi ain lam mim bisa berkembang menjadi alim, maka fa ain lam bisa berkembang menjadi Fa'il. Oke, keren tuh kan? Semua dapat sepeda. Tapi bingung ini nyari investornya kemana ini untuk Nabung. bagi-bagiin sepeda. Nanti kalau Nabung. Bu Yayu dikasih sepeda kapan makainya? Oh, saya suka Oke. goes, Pak. Oh, alhamdulillah. Kapanlah kita goes bareng kalau begitu ya. Ayo. Prediksi saya nggak cocok ternyata ini dalamnya lautan bisa diukur pakai termometer ya. Tapi dalamnya hati susah Yang dimengerti, tahu walaupun sampai ke puncak Gunung Rinjani, ya. jauh amat Pak pulang Jangan kampung dong kampung, Pak Guru pulang kampung ceritanya. bisa pulang Oke, okay, kampung baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak sekalian, dari fa'ain lam menjadi fa'il, oke? Okay? Oke okay, ya? Pak ya. Ya Pak Iya, Guru. bagus. Berarti fa'il itu ya berarti fa'il itu adalah bentuk Empat, oke bentuk empat adalah kata yang berjenis isim. isim. Nah, kalau kita gabungkan antara keduanya maka akan lahir istilah isim Isim fa'il. oke bagus akan melahirkan istilah isim Fa'il. fa'il. Itulah dia Ibu Bapak sekalian tema pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wah, udah turun naik gunung mau ngomong itu doang ya. Pakai helikopter muter-muter. Biar Tapi saya jelas harap nih Ibu Bapak sekalian ya. Saya berharap Ibu Bapak sekalian nih tidak terlupakan. Ya. Fa'il kemudian bentuk empat isim digabung menjadi isim fa'il. Oke, monggo Pak Hamid kita lanjutkan ke materi kita yaitu isim fa'il. Ya, Ibu Bapak sekalian, yang kita bicarakan ini adalah, nah ini dia. Nah, kita lanjut ya. Isim fa'il itu tadi nama yang kita kenal. Fa'il ditambahkan al, maka namanya menjadi ismul fa'il. Ya, namanya ismul fa'il. Bagaimana cara kita memahami? Ibu Bapak sekalian seperti biasa ya, seperti biasa.
Saya mengajak ibu bapak sekalian, kalau istilah tidak usah diterjemahkan. Iya. Karena istilah itu dipahami saja maksudnya. Pertama, kita perlu menggunakan pemahaman lama yang sudah kita miliki. Karena ini kita bicara tentang bentuk empat, itu berarti kita bicara tentang kata sifat. Kata sifat di sini sedikit tidak ada persamaannya dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti Ibu Bapak sekalian, kita akan menemukan ada sifat yang mirip banget dengan sifat dalam bahasa Indonesia, sementara yang lain ya kita anggap apa namanya punya keserupaan, tapi tidak mirip betul dengan sifat bahasa Indonesia. Apa maksudnya? Kalau kita lihat tadi, misalnya kata alim, alim itu apa tadi maknanya? Yang mengetahui. Yang mengetahui. Kalau kita mengatakan yang mengetahui, dalam bahasa Indonesia itu kan tidak langsung kata sifat kan, Ya. kecuali karena ada yangnya kan. Ya. Iya. Iya. Oke, kalau mengetahui saja itu dalam bahasa Indonesia kata kerja itu. Nah, dan tapi wajar kita mengatakan itu mengetahuinya kata kerja karena memang isim fa'il adalah perubahan dari bentuk Kita kerja. fi'il. Ya, bukan, bukan. Bu Susi, kalau di kelas kita nggak pakai istilah kata kerja ya. Kita Ya, menggunakan tadi Bapak istilah soalnya fi'il. bilang awalnya seperti kata kerja, jadi saya ikutin. Isim fa'il, ya. Isim fa'il itu adalah perubahan dari fi'il. Nah, tapi kita katakan bahwa wajar dia memiliki kata makna mengetahui. Karena mengetahui itu adalah perbuatan. Perbuatan itu adalah makna Iya. yang kita dapatkan dari fi'il, gitu ya. Jadi, mengetahui itu bahasa Indonesia, itu adalah kata kerja. Tetapi yang berubah menjadi isim fa'il itu bukan kata kerja, tapi yang berubah menjadi isim fa'il adalah fi'il. Bisa diikutin ya. Ya. Jadi, mengetahuinya sih tidak sifat. Tapi ketika ada yang, itulah yang menjadikan citranya itu memiliki unsur atau aspek sifat. Begitu juga dengan al-Khalik. Apa maknanya al-Khalik? Yang Yang menciptakan. Ya, yeah, bagus. menciptakan. Menciptakan dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, wajar kita pahami demikian. Karena apa? Karena itu adalah makna yang lahir dari bentuk fi'il. Fi'il menunjukkan perbuatan. Maka ketika yang menciptakan, menciptakan itu adalah perbuatan yang merupakan makna warisan dari fi'il, kemudian yangnya itu menunjukkan sifat, merupakan makna baru dari lahir, yang lahir dari bentuk empatnya. Begitu juga dengan halnya al-bari. Karena itu, ismul fa'il adalah kata sifat. Nah, kemudian berikutnya, yang maknanya seperti makna fi'il mudhari. Yang maknanya seperti makna fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari itu, ibu-ibu, bapak sekalian? Perbuatan yang Kegiatan sedang sedang terjadi berjalan. atau akan terjadi. Ya, begitu. Itu maknanya ada unsur makna sedang, akan, atau Lalu biasa. biasanya. Ya, atau itu sesuatu yang terus-menerus. Nah, jadi kalau dari segi ya, kalau dari segi arti ya, Ibu Bapak sekalian ya, artinya itu sama dengan arti yang kita miliki pada fi'il mudhari. Kecuali bahwa untuk isim fa'il ini kita biasa atau bisa menambahkan yang. Yang ini untuk apa? Untuk melahirkan unsur sifatnya tadi. Supaya berasa ini adalah sifatnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat contoh atau penjelasan lebih lanjut untuk ismul fa'il. Dilanjutkan. Mari kita pahami kalimat-kalimat berikut sambil memperhatikan kata-kata yang berwarna putih. Ya, yang berwarna putih ini berkaitan dengan bentuk kata yang kita sebut sebagai ismul fa'il. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita kembali
Nah, yang berikutnya, Pak Hamid, kita lihat. Kalau kita kembali kepada pengantar kita bahwa bahasa itu minimal terdiri dari bentuk dan makna, maka kita sudah ya, maka kita sudah menemukan dua-duanya. Dari segi bentuk, kita lihat tadi, fa'il, alim, kholik, bari, hadi, fa'il, sobir, sobir, itu dari segi bentuk. Kemudian dari segi makna, ini menunjukkan sifat. Ya, dari segi makna menunjukkan sifat. Ya, menunjukkan sifat tadi ya, seperti yang sudah kita munculkan melalui pendekatan arti atau terjemahan. Mari kita baca contoh yang pertama, ibu-ibu, bapak sekalian. Apa? Allahu alimul ghaibi wasyahada. Ya, apa maknanya? Allah Allah yang Maha mengetahui mengetahui yang gaib yang dan gaib dan yang yang nyata. nampak. Iya, bagusnya. Ketika kita mengatakan yang mengetahui, nah, kalau yang ini kan merujuk ke mana tadi? Ada makna yang tadi? Kata Sifat. sifat, sifat. Sifatnya. Kalau mengetahui, merujuk kepada apa tadi? Fi'il. Ya, makna fi'ilnya. Fi'il Fi'il. yang mana? Fi'il mudhari. Mudah-mudahan. Nah, jadi Oke. ketika disebut bahwa Allah yang mengetahui, itu berarti ada makna mengetahuinya sedang, akan, atau biasa. Nah, tapi, Bapak sekalian, ini kalau dari segi makna lebih dalam, fi'il mudhari itu karena dia fi'il, dia terikat dengan waktu tersebut. Dalam pengertian berarti lebih bebas dia. Lebih bebas. Lebih bebas. Dengan kata lain ya, dengan kata lain bahwa kalau fi'il mudhari kan penggunaannya untuk sekarang dan masa yang akan datang. Tapi kalau alim itu mengetahuinya itu bisa di masa lalu, bisa masa sekarang, masa yang akan datang. Tidak harus dikaitkan dengan waktu tertentu. Itu dalam dari segi bedanya. Kalau begitu bagaimana beda makna antara fi'il mudhari dengan isim fa'il? Ketika kita bisa jelaskan dengan mengatakan mudhari dia waktu, sedangkan untuk bentuk sifat karena dia jenisnya isim, dia tidak terikat dengan Go. waktu. Kita lihat contoh yang kedua, ibu-ibu, apa sekalian? Wal-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya, bagus. Apa maknanya? Dia Yang yang menciptakan, menciptakan, yang yang mengadakan, mengadakan, dan yang dan membentuk. memberi Iya. bentuk. Iya, memberi bentuk. Memberi bentuk. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita lihat dari segi arti, ya, segi arti, kalau yangnya, gitu, kalau yangnya tidak kita munculkan, dia seperti mudhari saja, gitu. Ya, iya, dari segi makna ya, dia seperti mudhari saja. Dia yang dia menciptakan, dia memberi bentuk, dia memberi rupa, misalnya, itu kan mudhari saja itu. Yang berikutnya, yang ketiga kita baca contohnya. Al-Hadi ilal khairi kafahimi Al-Hadi ya. Ada ungkapan yang belum dipahami di situ? Fa'il tiga huruf dasarnya apa tadi? Wa'ilam. Apa makna dasar fa'il lam? Melakukan. Oke, Okay. Melakukan atau berbuat Berbuat. atau Berbuat. apa sinonimnya? Melakukan. Melakukan, mengerjakan. Mengerjakan. Iya, ya. Bisa melakukan, bisa berbuat, bisa mengerjakan. Sehingga ketika dia berkembang menjadi isim fa'il, tambahkan saja yang gitu. Coba bagaimana jadinya? Yang memberi petunjuk Yang kepada memberi petunjuk.
ke arah kepada bayi kebaikan, yang iya, baik, pada yang sebagaimana yang oke, mengerjakannya, seperti ya, seperti yang seperti mengerjakan atau melakukan, sebagaimana yang yang melakukannya. Iya, melakukannya. Bagus. Karena itu nih saya semangat betul ini. Semangat betul saya untuk belajar bersama dengan ibu-ibu bapak sekalian. Siapa tahu nanti ini bisa dinilai sebagai memberikan petunjuk gitu. Maka nanti kalau ada apa-apa pahami komentarnya begini. Berdasarkan petunjuk Pak Guru, nah, senang saya kalau begitu. Nanti kalau bilang berdasarkan petunjuk Pak Guru, oh berarti saya sudah memberikan petunjuk. Kalau sudah memberikan petunjuk, berarti seperti saya yang mengerjakannya. Berarti nanti setiap kali Bu Ida mengerti ayat Al-Quran, seperti saya mengerti, dapat pahala. Nanti setiap kali Bu Fatimah menerjemahkan ayat Al-Quran, karena ada ilmunya, seperti saya yang menerjemahkan pakai ilmu, saya juga dapat pahalanya. Begitu juga nanti. Kalau Bu Yayu menanyakan sesuatu berdasarkan ilmu, lalu ingin dapat keyakinan, dan itu adalah suatu hal yang baik, wah, saya dapat pahala terus. Gitu. Jadi saya ingin dapat yang begitu itu. Saya ingin dapat itu karena kan terbatas ya kemampuan untuk berbuat banyak dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan sebagainya. Nah, berusaha ini mudah-mudahan menjadi bagian dari yang memberikan petunjuk sehingga bisa seperti yang Mengerjakan. melakukan kebaikan tersebut. Baik, yang berikutnya, yang terakhir. Inna Allaha Ma'as ma'as sobirina sobirina was sobirut. sobirut. Ya, bagus. Apa makna yang terpahami dari ungkapan tersebut? Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah bersama bersama orang-orang yang orang-orang yang sabar. sabar dan orang-orang yang sabar. Ya, Sabar. nah, Ya, ya. itu ya. Nah, coba dilihat berikutnya. Tadi yang putih itu adalah isim fa'il. Coba berikutnya apa, Amit? Nah, oke. Sudah terlihat ya? Oke. Ini dia. Ini yang tadi kita kenali sebagai isim. Amin. Nah, tapi ini ada di bawah nih. Ada di bawah itu yang berbeda. Alim, Kholik, Bari, Hadi, Fa'il, Sobir, Musawir. Dulu aman. Karena kita cukup menyebutnya dengan satu istilah. Apa dulu kita sebut? Semua ini adalah bentuk sifat. Oke. Nah, sekarang kita menyebutnya bahwa semua ini adalah Simpel. isim fa'il. Nah, Ya, tapi gitu ya, tapi isim fa'il itu seperti yang kita lihat, ada yang persis dengan pola fa'il, tapi ada isim fa'il yang diawali dengan mim. Gitu ya. Oke, coba kita rujuk kembali pada apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa apa yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita pelajari bersama, bahwa kalau bentuk sifat diawali dengan mim, indikasi apa? madinnya lebih dari 3 huruf. Ya, Huruf madin. madinnya lebih dari 3 huruf. Huruf. Maka sekarang kita tinggal ubah itu istilahnya. Isim fa'il kalau dari 3 huruf bentuknya mengikuti fa'il, kalau lebih dari 3 huruf bentuknya diawali dengan mim. Nah, begitu ya. Jadi yang dulu kita sebut sebagai sifat-sifat, empat-empat sekarang kita tambah dengan mengganti sebagian dari bentuk sifat itu, kita ganti dengan isim fa'il. Baik, ibu-ibu, apakah sekalian? Apakah sudah terdengar azan di tempat ibu Sudah, bapak sekalian? sudah. Oke. Ini sedang Kalau apa? gitu kita kita jeda terlebih dahulu. Bisa di pause ya. Baik. Ibu-ibu, kita lanjutkan lagi. Jadi kita ini sekedar ini memberi nama.
ya, menerima nama, tapi bukan hanya sekedar memberi nama, ini nama berdasarkan sebuah pengertian bahwa modal awalnya adalah fi'il, dari fi'il bisa berkembang menjadi fa'il. Fa'il adalah bentuk empat. Bentuk empat jenis katanya isim, digabung menjadi istilahnya isim fa'il. Namun, berhubung bahwa fi'il itu ada yang tiga huruf, ada yang lebih dari tiga huruf, maka isim fa'il itu mengikuti dinamika tersebut. Isim fa'il ada yang mengikuti pola fa'il, bentuk fa'il, ada yang tidak mengikutinya karena itu kan empat huruf. Kalau lebih dari tiga huruf, berarti kan sudah perlu penyesuaian. Mari kita lanjutkan pada materi berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Dengan demikian, tadi ini dikatakan bahwa karena bentuknya berdasarkan pola fa'il, maka disebut isim fa'il. Nanti Ibu Bapak sekalian, tolong ini nama ini jangan dikurangin ya. Jangan dikurangin. Kalau dipanggil ya boleh ya, tapi sebagai sebuah nama, nanti kalau dibikin KTP, tetap itu harus dua kata, isim fa'il. Kenapa Ibu Bapak sekalian? Kalau misalnya kita mengatakan gitu ya, mengatakan mantan apa terindah, kan beda itu mantannya dengan kalau tidak pakai mantan. Itu terindah dengan mantan terindah. Kalau terindah itu artinya sesuatu, kalau pakai mantan itu berarti ada tragedi yang sudah mendahului. Karena itu jangan diubah ya. Istilahnya tetap isim fa'il gitu ya, Bapak sekalian. Iya, Pak Guru. Ya, jangan diubah. Nanti kita akan menemukan kenapa Pak Guru berpesan begitu. Sebab kalau isim doang tidak pakai fa'il, kan kita udah pelajari ya bahwa isim adalah kata yang berkaitan dengan kata benda, nama benda, kemudian kata sifat, kemudian masdar, kemudian kata tunjuk benda, kata ganti benda, serta kata penghubung benda. Itu kalau kita sebut dengan isim. Karena itu jangan isim saja. Begitu juga kalau kita mengatakan fa'il. Fa'il itu nanti pada pelajaran tertentu kita akan menunjukkan gitu ya. Akan menunjukkan bahwa kalau fa'il saja berarti maksudku seperti ini. Nanti itu akan kita pelajari pada pelajaran kita yang akan datang ya. Pada pelajaran keberapa? 26, 27 nanti kita akan membahas tentang itu. Karena itu pesannya ini istilah jangan diubah. Isim fa'il atau ismul fa'il. Gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Silakan. Nah, isim fa'il tiga huruf istilah kita yang lama. Kalau istilah Arabnya itu thulatsi mazid. Ya, ada thulatsi mazid. Kan kita pernah belajar berapa thulatsi mazid, ibu-ibu apa sekalian? Empat, lima, dan enam. Kita belajar tiga, ya. Tiga. Mana yang tiga itu? Ada thulatsi mazid biharf, oke. Ada thulatsi mazid biharfain. Ada juga yang terakhir thulatsi mazid bi salasah ahruf. Itu istilah istilah bahasa Arabnya ya. Kalau istilah kita kan 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Kita lanjutkan. Ini thulatsi mazid itu bagaimana perubahannya? Yang pertama tadi, kalau yang tiga huruf, yang tiga huruf itu bisa berubah langsung dari, bisa berkembang langsung dari fi'il madinnya. Oke. Kalau fi'il madin, berapa huruf minimal? Tiga huruf. Tiga. Tiga huruf. Nah, kalau fi'il mudhari, berapa huruf minimal? Empat. 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 Karena mudhari sudah ada iya kan minimal Iya. penambahannya.
Karena itu, kalau untuk isim fa'il, jika lebih dari tiga huruf madinnya, lebih dari tiga huruf madinnya, kita tidak memahami atau kita tidak melakukan atau kita tidak melihat perubahan itu dari fi'il madin. Tapi kita mulai dari fi'il mudhari'nya. Oke, kita lihatin. Bagaimana dia? Polanya, ya, mim dengan baris dhammah mu, ya, mu itu berarti mu ini akan selalu ada, ya, selalu ada mu ini karena tambahan baru. Lalu bunyi terakhirnya itu il. Ingat ya, ain itu adalah simbol dari sebelumnya ya, fa, ain, lam. Ya kan tiga huruf pokok dalam fi'il ya, fa, ain, lam. Jadi ain lam ini hurufnya bisa berganti-ganti ya, tergantung huruf terakhir dengan sebelum terakhirnya. Jadi isim fa'il itu kalau lebih dari tiga huruf yang diistilahkan dengan dalam bahasa Arab dengan thulatsi mazid, polanya bukan fa'il tapi polanya mu'il. Ya, kalau pakai versi Jawa lebih gampang lagi. Mungil. Soalnya dibacakan. Jadi alamin jadi ngalamin. Alamun jadinya ngelamun. Tuh, alamin ngalamin kan jadi itu. Tuh, kemudian kalau alimun jadinya ngalimun. Doa jadinya dunga, nah, gitu. Jadi mu'il, mungil. Kalau berdasarkan ini, Bapak sekalian, catatannya tadi yang perlu dipahami. Kalau tiga huruf berkembang langsung dari fi'il madin, kalau lebih dari tiga huruf berkembang dari fi'il Dori. Dori. Mudhari. Ya, coba kita amati ya. Apa yang perlu kita lakukan? Dua hal tadi. Mudhari-nya diganti dengan mim dhammah mu, lalu akhirnya menyesuaikan dengan bunyi il. Mari kita lihat contoh yang pertama. Apa fi'il madinnya? Apa? Fi'il madinnya? Amanah. Amanah. Mudhari'nya? Yuk minum. Yuk minum. Oke, bagus. Coba ya-nya diganti dengan mu. Mukmin. 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 Jadilah dia. Yang berikutnya. Sawwara. Mudhari'nya? Yusawwiru. Itulah tadi yang kita temukan ya di dalam teks pokok kita. Ya-nya yusawwiru ya diganti dengan mu menjadi musawwir. Sawir. Nah, ini relatif lebih aman ya karena sudah il ya bunyi akhirnya. Ya. Jahada madinnya mudhari'nya Yujahidu. ya diganti dengan mu maka dia akan berkembang menjadi Mujahidu. oke, bagus. Nah, sekarang ini tantangannya lebih banyak karena hurufnya lebih banyak. Istama'a mudhari'nya. Yes, Oke, bagus. Berarti isim fa'ilnya ya diganti dengan mu menjadi Muslim. mustami'. Nah, Istami. ini udah sering dipakai ini apalagi di LBIK itu udah banyak yang minta izin. Katanya Pak Guru, saya mustami' di kelas Pak Guru ya. Saya mah senang aja kata saya. Tapi-nya ada tapinya kenapa? Peraturan di LBIK tidak memungkinkan tuh. Nggak tahu itu atas dasar apa itu pengurus membuat ketentuan. Tidak boleh mustami di tempat di kelas yang bukan kelasnya gitu. Gitu. Tapi itu saya bilang itu saya kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Saya udah kadung baca aturan itu dan saya anggap itu mengikat. Akhirnya saya nggak enak terus pada ibu-ibu bapak yang meminta jadi mustami. Saya bilang, coba saya nggak pernah baca itu seperti teman-teman pengajar yang lain. Aman itu ceritanya. Itu siapa yang mau mustami dipersilakan. Alasannya apa? Ini kan baik itu orang mau belajar itu baik. Itu. Kita lanjut berikutnya. Madinnya tawakkala. Mudhari'nya Ya tahu. Kalau ya tawakkalu. Si isim fa'ilnya mutawakkil. Mutawakkil. ya bagus kan segampang itu kalau kata Bu Ida ah ini mah lebih gampang dari senyum ini
Kenapa lebih gampang dari senyum? Saya kalau belajar sama Pak Guru itu kalau saya ngerti baru saya senyum katanya. Tapi kalau nggak ngerti gitu, ternyata ini lebih gampang dari senyum nih. Berikutnya yang terakhir, istagfara mudarinya. Yastaghfiru. Nah, isim fa'ilnya adalah Mustaghfir. ya, begitu. Kita lanjut berikutnya Ibu Bapak sekalian ya. Nih, amana yu'minu. Tuh, apa jadi isim fa'ilnya berdasarkan prediksi kita tadi? Mukmin. Coba dicek. Begitu bukan Pak Hamid? Ya. Nah, cocok ya. Kemudian sawwara yusawwiru Jadi musawwir, cocok. Jahada yujahidu mujahid. Nah, harus panjang ja-nya ya. Kalau enggak jadi bahasa Indonesia. Ngapain Bu malam-malam ini mujahid? Besok itu ternyata ada panggilan mau dilantik jadi menteri reshuffle katanya. Mujahid gitu. Ini harus banyak mujahid. Okay. Istama'a ya cocok, mustami. Tawakkala cocok, mutawakil. Istagfaro cocok, mustagfir. Nah, yang terakhir ini, terakhir maksud saya untuk bagian ini Bapak sekalian coba. Mukmin apa tadi maknanya? Orang-orang yang Yang beriman. Dari mana orangnya dua kali Bu Ida? Ya, sama. Hah, semangat lah, luar biasa ya, yang beriman. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, terus kalau musawir Yang yang memberi bentuk, bentuk. yang memberi Oke, bentuk, Pak. bentuk. Nah, kalau mujahid Yang yang berjihad. iya, bagus. Yang Kalau berjihad. mustami' Yang mendengarkan. mendengar bagus. Mutawakil yang yang bertawakal bertawakal. ya. Oke. Mustagfir Yang yang meminta ampun. yang Iya. memohon ampun, yang Oke, meminta Pak. ampun. Nah, coba Ibu Bapak sekalian. Itu kalau kita mengatakan ya, misalnya begini ya, mendengar. Itu aktif apa pasif? Aktif, Aktif. aktif. Oke, bagus ya. Yang lain tadi kalau Ibu Bu perhatikan ya, setelah yang tadi kan ada makna perbuatan. Itu perbuatannya aktif atau pasif? Aktif ya. Oke, Yang me. bagus. Nah, yang me, yang ber, dan sebagainya. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan mempelajari bahwa dalam bahasa Arab itu ternyata, ya, ternyata ada sifat yang aktif, ada sifat yang pasif. Bagaimana cara memahaminya itu? Aktif dan pasif, tinggal diubah saja tadi itu. Yang aktif, kita ubah menjadi pasif. Misalnya, yang beriman, coba berimannya diubah menjadi pasif. Jangan mukminnya, jangan. Ini yang berimannya. Yang beriman ubah jadi fakir. Bisa enggak? Iman, ya minum, Bu ya Ida, mak. Bu Ida, ini bahasa Indonesia-nya. Oh, Iya kan tadi yang yang beriman. diubah itu kan yang beriman ya, yang bukan mukminnya yang diubah, yang Oke. beriman. Yang beriman. Berarti Itu yang yang diubah. diimani, Diimani. yang diimani, Bagus. yang Yang diberi memberi rupa. rupa. Bagus. Yang berjuang. Yang Yang diperjuangkan. diperjuangkan, Bagus. Yang mendengar. Yang Yang didengarkan. didengarkan, Bagus. Gitu ya. Yang meminta ampun. Yang Yang dimintai diampunkan, ampun. yang diberi iya. ampun, yang Betul, kalau yang diberi ampun itu adalah bentuk pasif dari yang memberi ampun. Gitu. iya. Pokoknya diampunkan dong, Pak Guru. Yang dimintai ampun. Itu kalau mengampuni, gitu ya. Kalau mengampuni, yang mengampuni nanti yang diampuni. Kalau ini kan yang meminta. Oh, Nah, minta. nanti Bapak sekalian, dengan demikian ini sebagai ancang-ancang ini kita akan belajar. Kenapa? Pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa mulai dari pelajaran ke-23, 24, sampai 25, tiga pelajaran ini fokus pada bentuk empat.
Nah, nanti tapi tadi kita udah bocorkan bentuk empat minimal ada berapa? Ada empat. Minimal ada empat, tapi bisa ditambah lagi ya. Nah, karena ada tiga pelajaran, dari empat tersebut minimal lagi kita ketahui tiga nanti. Ya, jadi bentuk sifat dibentuk tiga, ini yang kita pelajari sekarang itu adalah sifat aktif. Nah, nanti di pelajaran 24 itu kebalikannya, sifat Masih. pasif. Nanti di pelajaran 25, sifat yang ketiga, apa itu? Dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini yang banyak ini. Dan lain-lainnya ini yang banyak. Nanti jika ibu bapak berminat, nanti kita bedah itu yang dan lain-lainnya itu. Yang dan lain-lain itu. Tapi kenapa pakai istilah dan lain-lain? Itu kayak menu makanan aja. Tuh. Apa? Apakah kalau yang dan lain-lain itu adalah menu utama? Bukan. 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 Tambahan. Tetapi bagi sebagian orang justru mau itu. Mbak, minta dan lain-lainnya dong. Ah, minta dan lain-lainnya. Katanya mesti mending minta dan lain-lain daripada minta macam-macam. Itu kan aman. Begitu Bapak sekalian. Sekarang yang sudah kita ketahui istilah khususnya adalah bentuk sifat aktif. Apa istilahnya untuk bentuk sifat aktif? Aja. Bukan isim Bu, isi fa'il. fa'il. Untuk maju. Kalau majhul itu bukan Ngantuk nih sifat, kayaknya. itu fi'il itu. Emang udah jam berapa ini? Udah Tidak lelah Pak Guru, dia ah, padat ya hari ini. lelah itu. Ini kayaknya nih habis apa itu hayati lelah ya. Oke. Baik. Oke. Bisa kita lanjut sedikit, Ibu-ibu? Ya, Pak. Iya. Jadi, nah, kalau kita coba rangkum dari beberapa hal yang tadi sudah kami sampaikan, kita sedang bicara tentang bentuk sifat, kita bicara tentang kata sifat yang maknanya seperti apa tadi? Seperti fi'il mudhari. Ya, dalam hal apa? Jadi karena itu, Ibu Pak sekalian, nanti terkadang ya kalau diterjemahkan, isim fa'il itu diterjemahkan pakai kata akan gitu. Gitu. Ya, isim fa'il itu kadang diterjemahkan pakai akan. Kenapa? Memiliki unsur demikian. Ya. Memiliki unsur demikian. Tapi tentu tadi ya, sudah kita wanti-wanti sejak awal, ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau fi'il mudhari itu dia terikat dengan waktu, tapi kalau ini dia tidak terikat dengan waktu. Ya, tidak terikat dengan waktu. Oke, baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut berikutnya. Kata ini Pak Hidayat yang pakai istilahnya aman sekali. Tidak sedikit katanya. Nah, berarti banyak. Ya, tidak sedikit isim fa'il yang menunjukkan sifat yang tetap atau pekerjaan tertentu. Kalau namanya tetap kan terus-menerus ya. Iya, itu. Ini maka maunya jadi pegawai tetap apa tetap pegawai ini? Jadi tetap bekerja atau bekerja tetap? Tetap pegawai. Gitu. Yang tetap atau pekerjaan tertentu. Seperti coba lihat. Tolib. Apa artinya tolib? Belajar, belajar. Pelajar. Itu dalam bahasa Indonesia kan bukan kata sifat pelajar itu. Iya. Ya. Karena itu, ibu-ibu sekalian, saya cuman belum tahu ya, saya bagaimana memulainya. Saya ingin menyebut bentuk empat itu bukan bentuk sifat, tapi sifah gitu. Tapi kalau pakai Sip. sifah itu kayaknya si epah katanya gitu. Jadi saya agak belum ini, belum ketemu nih starting pointnya itu untuk menunjukkan supaya jangan sampai tertanam dalam benak bahwa bentuk empat itu hanya sifat gitu. Kalau tolib, tolib itu pelajar. Itu bukan sifat itu. Memang Ya. betul bukan sifat. Tapi dia adalah isim fa'il. Nah, jadi dengan demikian Bapak sekalian ya, saya mencoba untuk apa? Ambil jalan tengah lah. Lah, awal-awal kita sebut saja bentuk sifat untuk memudahkan pemahaman. Tapi nanti kita nggak usah bentuk sebut ini bentuk apa bentuk sifat. Kita bilang ini bentuk isim fa'il ini. Oke. Gitu. Kenapa? Lihat contoh, tolib itu artinya pelajar. Itu kan bukan kata sifat pelajar itu. Tapi dia adalah isim fa'il tolib itu.
Berikutnya, tajir. Cir, Kalau orang pedagang. Indonesia, kalau orang Indonesia tajir artinya apa? Kaya. Kaya. Kaya gitu. Karena emang orang yang pedagang itu banyak uangnya, jadi disebut tajir. Berikutnya, muslim. Nah, kan? Muslim. Nanti kalau ibu-ibu, ini saya penasaran ini kayaknya kayak Tapa Guru tadi, isim fa'il semudah senyum katanya, bahkan lebih mudah dari senyum. Nah, coba lihat itu ibu bapak sekalian ya, siapkan habis ini ya, daftar kata fi'il gitu. Baik di BA Kamus BA Q 1, Kamus BA Q 2, bisa itu. Ini nanti kita coba jadikan sebagai ini ya, untuk memantapkan pemahaman kita. Walaupun target bahasa Arab Qur'ani itu bukan supaya ibu bapak bisa membikin isim fa'il. Kenapa kita tidak diharapkan demikian? Sudah selesai isim fa'il di Al-Quran. Sudah selesai isim fa'il itu. Sudah selesai di hadis. Sudah selesai. Di doa-doa sudah selesai. Tinggal kita pahami. Kok bisa segampang itu, Pak Guru? Iya, tapi bagi sebagian orang nggak gampang yang begitu itu. Gitu. Apanya yang susah? Susah ingatnya, Pak Guru. Yang gampang mana? Lupanya yang gampang. Itu. Berikutnya, ada mudaris. Tuh. Tuh. Apa artinya? Guru. Guru. Nah, jadi kalau ada yang mau nyebut saya mudaris lebih enak daripada ustaz. Ustaznya malu saya. Dosanya banyak. Nah, kalau mudaris aman. Itu. Tuh. Kenapa? Mudaris masih muda dan ya. Apa turisnya? Apa ya? Narpis gitu ya. Mudarris, guru gitu. Nah, begitu juga mujahid. Mujahid itu artinya apa? Jual. Pejuang. Oh. Pejuang itu bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Nah, karena itu mujahid itu isim fa'il kata. Karena itu tadi isim yang menunjukkan orang yang mengerjakan kan gitu kalau dilihat dari segi arti ya. Isim adalah kata, jenis kata. Fa'il menunjukkan orang yang mengerjakan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya doer gitu loh. Doer. Doer apa bukan, Pak? Pak Hamid itu. Doer. Dari du tambah ir jadinya. Doer. Gimana sih bacanya? Doer ya. Hmm. Jadi ya orang yang mengerjakan itu lebih cocoknya begitu. Kalau bahasa Inggris diistilahkan apa sih itu? Dalam bahasa Inggris. Kalau sekarang kalau Swimmer, saya Pak. nanya Runner, apa? swimmer. Ya apa istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu? Oh, tambahnya Apa ya? Nah ya, saya juga baru sekarang saya mau nanya itu. Coba nanti kita tanyakan ya apa istilahnya. Mungkin paling dekat itu adjective juga ternyata dia kayaknya gitu. Ya. Itu adjective of gitu kan ada macam-macam dia. Ya. Adjective of, adjective of apa gitu ya istilah dalam bahasa Inggris itu. Itu. Mu'alim. Nah, muta'alim. Tuh, pelajar. Gitu. Ya, gitu dia, ibu-ibu sekalian. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, apa yang akan kita pelajari setelah itu, Pak Hamid? Tamrin. Nah, tamrinatnya kita tuh. Nah, gitu. Ingin tadi ya mengajak ibu-ibu, bapak sekalian coba sebentar, ibu bapak lihat itu daftar kata fi'il di Kamus BA Q 1 boleh, Kamus BA Q 2 boleh, Kamus BA Q 3 juga boleh gitu ya. Kamus BA Q 4 bagaimana Pak Guru? Nanti kita siapkan ya. Silakan coba. Ubahlah gitu ya. Ini sebagai latih pemantapan aja ini bonus ini. Ubahlah fi'il yang ada ya, di dalam ya, daftar kata tersebut menjadi isim fa'il. Coba. Okay. Insyaallah. Coba ingat ya, kalau 3 huruf langsung bisa jadi isim fa'il. Kalau lebih Ya. dari 3 huruf, mudhari dulu mampir, baru mu'il, mu'il. Oke. Gitu. Ya. Pak Ya, Guru. siapa yang mau? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Ida. Ini ada itako, Pak Guru. Iya. Itako ya tapi. Isim fa'ilnya. Mutaki. Oke, bagus. Ya, berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Silakan, Pak Hamid.
Madinnya istajaba. Iya. Dorinya yastajibu. Iya. Berarti isim fa'ilnya mustajib. Oke, bagus tuh kan. Lebih mudah dari senyum. Sekarang, apalagi zaman sekarang. Kenapa susah senyum? Itu habis sih calon presiden saya semalam habis dirujak. Kok dirujak? Kebakaran jenggot katanya di debat. Ya. Berikutnya, siapa? Eh, Pak. Silakan, Bu Yayu. Ini dari kata ata menjadi mak. Bagus. Kemudian isim fa'ilnya menjadi mu'ti. Oke, kita ulang lagi. Coba dari apa? Ata Mudarinya? yakti. Nah, kayaknya enggak, kayaknya enggak, kayaknya enggak. Kayaknya. Kalau ata mudoriknya yukti. Kalau ata yakti. Yang mana itu? Ata Ah, yakti. bagus. Oke, gitu. Jadinya? Kemudian mukti. Eh, bukan. Kan ata tiga huruf, ata. Nah, ya. Salah lagi. Yo, ayo, hati-hati yo, hati-hati yo. Gimana jadinya? Isim fa'ilnya Atta. Yang lain coba. Atta, ayo hati-hati. Gimana? Isim fa'ilnya hati-hati. Gimana? Coba, coba. Iya. Kalau Atta itu tiga huruf itu. Isim fa'ilnya berarti fa'il. Jadinya ati. Gitu. Banyak aja. Ya, makanya tadi harus hati-hati tuh. Tapi kalau ata, nah itu empat huruf itu. Ya, yang memberikan ya Pak ya. Oke. Ata, yukti, nah baru itu jadinya mu. Oke. Dengan nanti ada beberapa ketentuan lebih lanjut ya. Nanti kita bicarakan ya pada saat yang tepat. Berikutnya Saya siapa? kali Pak Guru. Kalau ini Ya, pakai kali ya. Silakan kali. Nazala Pak Guru. Terima kasih, terus. Ya, kali. Nazala. Oh, itu karena Yunas dulu itu ya. Munzil gitu Pak Guru. Kita ulang lagi apa? Nazala Berapa huruf? empat. Oke, bagus. Berarti kemudorinya dulu mampir. Yunazilu Ya, oke, bagus. Ya-nya diganti dengan mu, bunyi akhirnya il. Munzil. Oke, coba lagi, diamati lagi Oh, mudarinya. Yunazilu jadi Munazil. Nah, mantap, bisa itu. Ya, lagi yang tadi juga boleh, ulang lagi boleh. Pak Guru, kalau begini Pak Guru, Ayo, Aba. kalau begini bagaimana? Oke, terus. Aba kan tiga huruf Pak Guru. Betul, terus. Ya tuh. Ya Udah tubuh. langsung, kalau tiga huruf udah langsung dari fil madinnya. Ini tak taib gitu. Iya, Tak apa tuh? bagus, bagus. Taib. Oh, iya. Oke. Ya, yang lagi. Pak, saya coba Silakan, Pak, Bu tapi Susi. kalau boroba nggak ada diukur begitu, itu Ibu. enggak Ibu mah ada nggak yang ada dalam pakai tasdif, kamus kita, maksudnya yang nggak pakai ada yang tasdif. begitu. Nggak ada yang begitu, Bu. Itu mah sadis itu. Mukul Loh, kok mukul banyak banget begitu. Ih, jangan, kasihan boroba anak itu orang, Bu. Kasihan anak orang, Bu. Yang ada di kamus kenapa Pak? aja, Bu. Bisa akal juga. Saya Kalau kamusnya nggak doroba ada itu Pak, kan berarti makanya mukul saya berkali-kali jadinya itu, Bu. iya, Kak, saya kan nanya kalau ini bagaimana gitu loh. Saya nanya, jadi Bapak Nanti. jangan potong dulu gitu. Nanti Saya yang di kalau kamus boroba dulu. bagaimana gitu. Yang di kamus dulu, Bu. Kamusnya nggak ada Pak, yang jadi Di masalah akhir itu. ini di daftar kata, daftar kata akhir buku coba. Daftar kata Kalau ada akhir dari kamus, buku. tadi saya dari kamus Pak, cuman nggak Ini ada kamusnya. di akhir buku coba, di akhir buku ada Oh iya. daftar kata, Ibu temukan yang fiil coba di situ.
Ya, udah. Ya, yang lain aja dulu deh, Pak. Nggak usah nunggu saya. Oke, silakan. Kalau misalkan tadi tadi kan aku saya kan huruf, 4 huruf, berarti kalau nazala aja, nazara, Langsung. yang zilu berarti Kalau nazil. tiga huruf udah langsung. Kalau Ya, tiga yang huruf tidak mampir oh, ke langsung mudhari'nya. nggak perlu kemudiannya, berarti Iya. nazala, berarti nazil gitu. Iya, oke, bagus. Kalau zatnya berarti zaid gitu, Pak Guru. Iya, betul, betul, betul. Pak Guru, saya Pak Guru. Ya, Kalau silakan. mata mutu berarti tiga huruf. Jadi berarti Iya. mati gitu. Il Karena gitu. pamit. Ma'it. Ma'it. Iya, Ya. gitu. Ma'it. Jadi di alifnya itu ada dua gitu ya. Ya, Hamzahnya. ada al bukan itu Hamzah ya. Ya. Kalau bunyi jadi Hamzah, kalau alif itu yang Ya, seperti panjang. setelah fa itu tadi yang dulu kita sebut dengan alif urutan kedua. Betul betul. Jadi ada tambahan Hamzah jadinya ya. Itu Mata. penyesuaian, itu Oke. penyesuaian karena apa? Karena kalau dia tetap jadi alif itu tidak akan bisa dibaca. Iya. Gitu. Jadi untuk menyesuaikan dengan irama yang ada, supaya bisa dibaca, ada perubahan dari awalnya kita lihat alif berkembang menjadi hamzah. Berarti sama dengan yang mala, berarti dia mail. Iya, betul, betul. Pak Guru, Sudah? kalau Iya. jaa, 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 gitu. Bagaimana, Ibu? Jaa, Jadi, jai, gitu. ya, nah itu awalnya begitu. Nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lain yang kita bicarakan pada Iya, saat yang tepat. Pak Guru. Oke. Iya, Pak. Oke, sudah? Iya, Pak. Oke, baik. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai pada target yang kita harapkan. Jadi, kita sudah memahami lebih lanjut lagi, yaitu bentuk empat berkaitan dengan sifat, sifat terkait dengan aktif, hal yang aktif, maknanya seperti fi'il mudhari, dikenal dengan istilah isim fa'il atau ismul fa'il. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan, menambah pemahaman, serta wawasan kita terkait dengan bahasa Arab. Kalau soal perubahan, Ibu Bapak sekalian, semua bisa diubah. Ya, semua bisa diubah. Namun tetap ingat Ibu Bapak sekalian bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar perubahan bentuk, tetapi juga terkait dengan makna. Ya, terkait dengan makna. Karena itu, untuk menjaga supaya kita tetap berada pada koridor tersebut, kita utamakan yang kita pahami adalah kata-kata yang kita temukan di dalam pelajaran kita. Sehingga bentuknya kita pahami, kita dalami, maknanya juga berakumulasi pada pemahaman kita yang lainnya. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa kita bahas, diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk partisipasi aktif Ibu-ibu Bapak sekalian. Terima kasih bantuan Pak Hamid. Mohon maaf kepada Ibu Bapak sekalian untuk hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita di sisinya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak Pak Guru. Guru. Sama-sama. Pamit ya. Yeah.